Dan pesan dari terakhir dari almarhum salah satunya adalah kalau beliau meninggal, beliau ingin dimakamkan di Siborong-Borong Tapanuli Utara. Almarhum adalah seorang pendeta seumur hayatnya dan sangat dicintai baik itu di tanah Batak, di Indonesia maupun di dunia internasional. Tadi dari Epurus HKBP, Pendeta Robinson Butar-Butar, kita mendengarkan begitu banyak surat dari berbagai belahan dunia, baik itu bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan lain-lain yang dibacakan langsung pada seluruh jemaat, bagaimana mereka semuanya kehilangan peran dari amang tua almarhum Pendeta Esa Inababan. Dan tentunya ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk bisa meneruskan perjuangan beliau yang selalu peduli terhadap warga, terutama warga yang tertindas, warga yang miskin, warga masyarakat yang membutuhkan pertolongan, diperlakukan ketidakadil oleh kekuasaan. Ini adalah kerinduan dari beliau untuk kita semua mendoakan, kita semua memperjuangkan. Beliau juga adalah orang yang banyak memberikan perhatian kepada masyarakat pedesaan. Itu sebabnya figur yang beliau sangat kagumi adalah Pendeta Nelson Siregar, karena beliau adalah Direktur Pengmas HKBP pada waktu kepemimpinan beliau. Dan di saat itulah pengembangan masyarakat begitu maju. Ada tenaga surya matahari, ya, ada tenaga surya matahari, koperasi-koperasi tumbuh di mana-mana, pertanian, peternakan terpadu tumbuh di mana-mana, dan semua pelayan HKBP yang betul-betul memiliki intelektual yang tinggi tetapi juga dibarengi spiritualitas yang tinggi berlomba untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Dan beliaulah termasuk salah satu peningkatan sumber daya manusia di masa beliau itu betul-betul tertata dengan rapi. Ya, untuk Bapak ini kan dulunya Bu terpilih sebagai presiden gereja dunia yang di ini ya, yang dari aliran Lutheran sama Ortodok. Ya, ya. Terus bagaimana? Ya, memang beliau ini interdenominasi itu sangat luar biasa. Itu sebabnya cita-cita beliau semua gereja pada satu saat menjadi satu. Tanpa harus mempedulikan dari gereja mana dia, apakah dari gereja besar, dari gereja kecil, Katolik, Pentakosta, dan lain sebagainya, keesaan gereja. Itu impian dan cita-cita beliau adalah keesaan.